Ngomong-ngomong soal istri, sekarang bedanya pertama kali apa menjalankan bulan puasa sama istri bedanya apa sih sama tahun lalu? Oh ya, luar biasa banget. Bedanya jauh ya. Segala sesuatunya kan sekarang ada yang nemenin. Kepada yang tercinta. Saya lebih dipicu untuk ngaji. Oh gitu. Habis subuh atau habis traweh. Dulu juga iya sih, cuman nggak sesering ini. Dan kalau dulu mungkin saya cuman baca bahasa Arabnya, kalau tahun ini kita suka ganti-gantian. Jadi istri baca dulu, saya baca artinya, nanti saya baca yang tulisan Arabnya, istri baca. Wow, jadi murotal bareng lebih, ya? Lebih meaningful sih, karena tahu artinya kan. Kita kan kalau baca gitu terus, ya bagus sih, cuman kalau nggak tahu artinya kan, ya, betul. What's the point?